بسم الله الرحمن الرحيم. Sholat hajat ini boleh dilakukan minimal waktunya setelah sholat isya. Kalau bisa tengah malam waktunya. Nah, kalau misalkan tidak bisa, boleh kita lakukan jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Yang terpenting rutinnya. Intinya saudara dan sahabatku semua bisa melakukannya setiap malam. Itu. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kita ambil wudhu, lalu kita niat sholat hajatnya. Sholat hajat ini jumlahnya 4 rokaat, tapi 2 kali salam. Jadi 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Niatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatal hajati rokaataini. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu niatnya. Pada rakaat pertama, kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Lalu kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Dengan cara basmalahnya 1 kali saja untuk mengawali. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina Suratal Mustaqim Suratal Ladhina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin Amin. Lalu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk surah yang kedua kalinya, kita baca surah Al-Ikhlasnya, itu tidak usah memakai basmalah. Langsung ke kalimat kul saja. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Pada rakaat yang kedua, kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 20 kali. Seperti yang dicontohkan saya tadi, basmalah setelah kita membaca surah Al-Fatihah hanya 1 kali saja untuk mengawali. Saya contohkan setelah membaca surah Al-Fatihah selesai, kita baca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas 20 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi begitu seterusnya sampai 20 kali ulangan atau 20 kali. Saudara dan sahabatku semua, setelah 2 rakaat selesai, kita salam. Lalu kita bangun lagi, bangkit lagi, kita niat lagi. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Lalu kita setelah membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama 1 kali, kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Pada rakaat yang kedua, kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan,
setelah membaca Al-Fatihah, mau membaca surah Al-Ikhlas, kita tetap membaca basmalah, tapi untuk mengawali saja satu kali. Bismillahirrahmanirrahim, langsung ke Qul Huwallahu Ahad sampai terakhir. Yang keduanya kita langsung ke kul saja. Jadi basmalah itu hanya mengawali pertamanya saja. Kita baca 40 kali pada rakaat yang kedua. Setelah salam, ini selesai salam. Jadi 4 rakaat 2 kali salam. Kita membaca rakaat pertama Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas surah Al-Ikhlas 10 kali. Pada rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Al-Ikhlas 20 kali, lalu salam. Kita bangkit lagi pada rakaat yang pertama. Kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 30 kali. Rakaat yang kedua kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali, lalu membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Jadi semuanya 4 rakaat itu kalau kita jumlahkan membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 100 kali. Nah, setelah salam kanan kiri, kita masih duduk tahiyat akhir. Tidak boleh berubah duduk. Kita membaca solawat cukup 1 kali saja, yaitu solawat alif atau solawat mustajab. Bagaimana bunyinya? Allahumma sholli ala sayyidina muhammadinil alifil ma'lufi ujubur li hajati. Sebutkan hajatnya apa. Kita minta kepada Allah hajatnya apa. Saya ulangi. Allahumma sholli ala sayyidina muhammadinil alifil ma'lufi ujubur li hajati. Lalu sebutkan hajatnya. Itu saja saudara dan sahabatku semua. Yang penting kita bisa mengamalkan dengan istiqomah. Apabila ada hajat yang mendesak, silakan untuk melakukannya kalau bisa tengah malam ke atas. Boleh jam 2 pagi, boleh jam 3 pagi, minimalnya setelah sholat isya. Saudara dan sahabatku semua, lakukan dengan ikhlas penuh keyakinan, mengharap ridha Allah, dan yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah mengabulkan segala doa kita. Lakukan minimal 7 malam berturut-turut. Apabila 7 malam ini belum dikabul, jangan putus asa. Lanjutkan saja sampai saudara dan sahabatku semua dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah hajat membayar hutang ini dikerjakan jumlahnya 4 rakaat 2 kali salam. Niat sholatnya seperti ini. Usolli sunnatan liqadha'id da'ini rak'ataini lillahi ta'ala. Saya artikan, aku berniat sholat untuk membayar hutang 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Pada rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surah Al-Falaq sebanyak 10 kali. Pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu lanjutkan membaca surah Al-Kafirun sebanyak 10 kali. Sesudah salam, kemudian membaca doa berikut sebanyak 10 kali. Subhanal abadil abadil wahidil ahad, subhanallahil fardus samadil ladhi rafa'as samawati bighairi amadinil munfarid bila sahibatu wala waladin. Saya artikan kurang lebihnya, maha suci Allah, maha abadi selamanya, maha esa, maha tunggal, maha suci Allah, maha sendiri, maha tempat bergantung semua makhluknya, yang mengangkat meninggikan langit tanpa tiang, tanpa istri dan anak. Setelah kita selesai berdoa seperti tadi, kemudian kita berdiri kembali untuk melakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat dengan niat sebagai berikut.
usolli sunatan liqadha'id da'ini ruk'ataini lillahi ta'ala. Saya artikan seperti ini, saya berniat sholat sunnah untuk membayar hutang 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saudara dan sahabatku semua, pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surah At-Takatsur 3 kali. Pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu bacalah surat Al-Zalzalah 3 kali. Lalu lanjutkan baca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah salam dari sholat sunnah ini, kemudian sujudlah. Bacalah di dalam sujud doa berikut ini sebanyak 10 kali. Allahumma inni as'aluka taysirah fi kulli asirin, fa inna taysirah fi kulli usrin, 'alaika sahlun yasirun. Kalau saya artikan seperti ini, ya Allah, aku memohon kepadamu untuk memudahkan di dalam segala sesuatu yang sulit, karena sesungguhnya memudahkan segala kesulitan bagimu merupakan sesuatu yang mudah dan kecil. Kemudian kita bangun dari sujud, lalu duduk. Kita lanjutkan membaca zikir berikut ini sebanyak 10 kali. Falilahil hamdu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwas sami'ul hakim. Saya artikan, maka segala puji bagi Allah, Tuhan langit dan Tuhan bumi, Tuhan seluruh alam. Bagi Allah segala kebesaran di langit dan di bumi, dan Dia adalah Tuhan Maha Mendengar, Maha Bijaksana. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun berada, itulah tata cara lengkap sholat sunnah hajat khusus untuk membayar hutang dengan cepat. Semoga bisa diamalkan dengan rutin, dan semua hutang saudara dan sahabatku segera bisa terbayar kontan. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan ataupun membagikan pengetahuan tentang tata cara lengkap sholat sunnah hajat khusus paling ringan dan paling mudah. Sholat hajat khusus ini dilakukan minimal waktunya setelah sholat isya ke atas. Sholat sunnah hajat khusus ini hanya dilakukan 2 rakaat saja. Pada setiap rakaatnya atau pada rakaat pertama dan kedua, setelah kita membaca surah Al-Fatihah 1 kali, lalu membaca surah Ali Imran ayat 26 dan 27 sebanyak 10 kali. Sebagai berikut bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tuzillu man tasya'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulizul laila fin nahari wa tulizun naharo fil lail wa tukhrizul hayya minal mayiti wa tukhrizul mayita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab.
Kalau saya artikan kurang lebihnya seperti ini. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau tanpa batas. Setelah salam dari sholat sunnah hajat tersebut, jangan merubah posisi duduk, masih dalam duduk tahiyat akhir, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim cukup satu kali saja untuk mengawali. Lalu kita membaca istighfar sebanyak 10 kali yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 118. Sebagai berikut bunyi istighfarnya. Rabbi ghafir warham wa anta khairur rahimin. Kalau saya artikan seperti ini, Tuhanku ampunilah aku dan berilah rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Setelah itu kita lanjutkan membaca sholawat Nabi sebanyak 10 kali sebagai berikut bunyi sholawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah membaca istighfar dan sholawat Nabi yang tadi sudah saya jelaskan, langsung saja kita sujud. Di dalam sujud kita membaca doa Nabi Sulaiman alaihissalam yang ada dalam Al-Quran surat Sad ayat 35 sebanyak 10 kali sebagai berikut bunyinya. Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di innaka antal wahab. Artinya, Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Salat sunnah hajat khusus ini sangat mudah sekali dan paling ringan dilakukan. Insyaallah apabila kita rutin mengamalkannya setiap malam, maka hidup kita akan makmur dan sejahtera serta bahagia. Insyaallah rezeki mudah datang, kekayaan pun mudah diraih. Salat hajat ini adalah salat hajat untuk kemakmuran dan kekayaan dunia dan akhirat. Lakukan dengan ikhlas, penuh keyakinan, mengharap ridho Allah. Terus semangat dalam berusaha dan bekerja. Tetap bersyukur apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Pasrahkan segala urusan kepada Allah. Insyaallah hidup menjadi berkah, selamat dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin.